Pemirsa, Elf berplat nomor Z7739TB jurusan Bandung Ciamis terguling di Jalan Raya Cicalengka, Kabupaten Bandung, Rabu siang. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dan 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Kepolisian Resort Bandung menggelar olah TKP Elf yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Bandung Garut, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Rabu siang. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dan 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Para korban selanjutnya dibawa ke RSUD Cicalengka. Pengemudi Elf Ferry Supriyadi mengatakan, dirinya menghindari mobil yang tiba-tiba berhenti mendadak di depannya dan kemudian membanting setir ke sebelah kanan. Itu kan kenapa bisa sampai terguling gitu kan? Menghindari kendaraan. Menghindari kendaraan, tapi ya namanya juga musibah. Ban depan naik dikit langsung oleng. Oh gitu. Akang lagi bawa banyak penumpang gak tadi? Cuma 7 orang. Dari mana mau kemana? Ini dari Bandung mau ke arah Ciamis Panjang. Kanit Lantas Polsek Cicalengka Ibda Agus mengungkapkan, Elf yang melaju dari arah Bandung menuju selatan diduga hilang kendali dengan kecepatan tinggi setelah sebelumnya menabrak pembatas jalan. Ini baru diduga keterangan awal kendaraan Elf yang menuju arah dari barat ke timur. Itu baru diduga kendaraan tersebut hilang kendali kecepatan tinggi sekira di sekitar Kampung Pojok Asi, menghindari kendaraan yang ada di depannya yang tidak tercatat nomornya sehingga oleng ke kanan dan hilang kendali, mengakibatkan kendaraan tersebut lari ke median jalan. Korban meninggal dan korban selamat akibat kecelakaan tersebut saat ini masih dalam penanganan medis RSUD Cicalengka. Frezi Tia Prasaja, Bandung TV.